Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Balik lagi di vlognya Iqbal Arianto. Kali ini ada satu unit Venturer Diesel Matic 2019 warna putih. Platnya B. Atas nama pribadi teman-teman. Ini dijual. Nanti kita lihat cek unitnya teman-teman. Ya teman-teman, jadi sekarang kan sudah tidak lagi diproduksi ya. Kemungkinan memang masih ada yang Innova Diesel, tapi kan sekarang sudah diganti dengan Innova Zenix. Jadi sekarang Venturer juga banyak dicari orang. Teman-teman, ini panjangnya untuk Venturer itu 4,7 panjangnya ya. Dan lebarnya itu 1,8 meter. Tingginya sekitar 1,7 teman-teman. Ini diesel Matic. Sekali lagi teman, Venturer Diesel Matic tahun 2019 warna putih plat B. Pajaknya bulan 12. Nanti kita lihat ya. Oke, ini teman-teman dari samping sebelah kanan seperti ini ya. Dia sudah lengkap kaca film, talang air sudah lengkap. Kemudian dia kalau Venturer, jadi dulu juga ada yang Innova Reborn tipe Q, dan ini Venturer ini menggantikan yang tipe Q alias tipe tertingginya di kelasnya Innova Reborn. Untuk velgnya dia kalau Venturer sudah velgnya sudah semuanya warna hitam ya, semuanya warna hitam. Terus dia sudah ada corner sensor juga, airbagnya bahkan keamanannya dia airbagnya paling tinggi, ada 7 airbag. Kalau salah teman-teman bisa revisi di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, kita cek satu persatu. Ini fendernya, kalau Venturer tuh dia ada fender ya warna hitam, velgnya juga warna hitam. Dia pakai ukuran bannya itu ring 17 ya, ukuran 21555. Bannya masih lumayan tebal ya teman-teman ya, masih bagus. Kemudian spionnya dia ada chrome di sini dan ada lampu sennya. Dia juga sudah retract, otomatis dia bisa melipat. Kemudian di bagian bawah dia ada side cut ya. Side cutnya warna hitam, plus dia juga chrome juga di situ, melintang. Oke, untuk di handle pintu dia sudah chrome. Ada tombol untuk, ini tombol ya, tombol smart entry-nya di sini. Bisa untuk nutup dan buka. Kemudian untuk di ban belakang kanan, ini juga pakai Bridgestone, kondisi bannya seperti ini ya. Velgnya masih bagus, ring 17 sama dengan yang di depan. Ini fendernya juga masih bagus ya teman-teman. Untuk bodi di sebelah kanan, insya Allah teman-teman sudah tidak ada yang perlu dirawat. Jadi insya Allah sudah siap pakai. Oke, kita ke belakang teman-teman. Kalau di belakang seperti ini kondisinya ya. Dia sudah ada spoiler, antenanya ada di atas. Kacanya sudah ada rear defogger, pemanas kaca belakang, plus wiper belakang. Ini untuk tampilan lampu belakang. Masih bagus semua. Halogen ya. Nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak. Dia ada tulisan Innova. Kemudian ini platnya ya. B. Pajak 12. Atas nama pribadi ya teman-teman ya. Ganjil ya. Venturer. Untuk kaca belakang. Lampu di belakang masih oke semua. Ada chrome di sini. Di bawah kaca ya. Dia sudah ada kamera mundur. Sensor parkir plus corner sensor ya. Corner sensor berarti di samping-samping juga dia sudah ada. Terus di belakang ini juga masih original ya. Ada chrome di sini di area apa namanya? Reflektor belakang ya. Kita coba buka untuk bagasi belakangnya. Dia sudah soft touch ya. Ini dia untuk hidrolisnya masih bekerja dengan baik. Ini untuk area sisi dalam di bagasi. Jadi untuk lipat kursinya masih seperti kayak Innova lama, jadi modelnya ke sana ya, lipatnya. Ini karpetnya masih bawaan ya, karpetnya juga masih original semua. Di sini ini tempat untuk headrest ya, jadi kalau headrestnya nggak dipakai, dipasang di sini ya. Ini ada lampu, lampu bagasi. Kemudian ada kunci-kunci di sini ya teman-teman, kunci-kunci ada di sini semua. Oke, sabuk pengaman sampai di baris ketiga dan sudah ISOFIX. Untuk AC juga sampai di titik baris ketiga. Oke, untuk ban serep
teman-teman ada di bawah ya. Oke, ini dia untuk tampilan di area belakang di Venturer. Ya, kita lanjut ke bagian baris kedua, teman-teman. Di baris kedua, kalau Venturer itu joknya sudah kulit ya, teman-teman ya. Beda dengan tipe V atau tipe G. Untuk area door trim di pintu kanan belakang masih original semua, ada speaker, ada cup holder, side pocket, kemudian sudah power window. Nah, dia ada ornamen seperti ini ya, warna, dan ada ornamen wooden, ada kayu gitu ya. Ini soft touch ya, masih bagus, masih original. Dia tipenya kalau joknya sudah yang seperti luxury ya, jadi dia captain seat. Ada armrestnya di sini ya, nah, teman-teman gitu. Ada armrestnya. Kalau dia ada lampu baca di atas ya. Nah, ini ada blue illumination ya. Ini jadi ada warna biru, nanti kalau malam bisa dinyalakan lampunya, bagus nih. Oke, saya coba naik ya. Terus di sini ada monitor juga, teman-teman ya. Ada monitor di sini ya. Nanti bisa seperti ini monitor. Kemudian ini ada. Ya, ada meja juga ya, teman-teman ya. Meja, cup holder. Mejanya ada dua di sini ya. Di belakang belakang penumpang depan ya. Itu juga sudah ada mejanya. Terus ini untuk tombol pengaturan AC ya, teman-teman ya. Gitu. Oke, AC-nya sampai di baris kedua, dan di baris ketiga juga sudah ada. Oke, ini ada lampu, teman-teman ya. Lampu samping ada 2, 1, 2 dan 3 lampunya di sini. Oke, ini dia untuk tampilan di baris kedua, teman-teman. Ya. Keren ya. Venturer. Kalau ini layout untuk di baris pertama. Oke, nanti kita ke baris pertama. Ya, ini dia untuk tampilan di sisi driver. Dia sudah power window, semua pintu. Autonya semuanya bisa auto ya, kalau di Venturer ya. Di semua pintu, di semua power window. Ini untuk central lock, ini window lock. Kemudian ini pengaturan spion, plus retract ya di sini ya. Ini masih original semua ya, teman-teman ya. Ada cup holder, kemudian ada speaker. Kemudian ini ada pengaturan untuk corner sensor, jadi bisa diaktifkan atau nonaktifkan. Ini untuk pengaturan juga nonaktifkan sensor parkir yang ada di belakang. Ini untuk buka tangki solar atau diesel. Ini untuk buka kap mesin depan. Kemudian ini ada tombol start engine, start stop ya di sini. Terus ini setirnya masih original, dia ada seperti kayu ya, seperti ini ya untuk di Venturer. Terus ini joknya, joknya juga kulit sampai tiga baris sampai ke belakang, masih bagus semua kondisinya. Pengaturan joknya lebih lengkap ya, teman-teman. Dia sudah ada naik turun, sliding dan reclining. Cuman dia belum otomatis ya di Venturer. Ini untuk pedal rem dan gasnya, dia otomatis. Dia hanya dua pedal dan itu ada footrestnya. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk interior di head unit, dia masih original ya, bawaan Toyota, kurang lebih ini 7 atau 8 inch kalau nggak salah. Ada jam digital, ini untuk tombol hazard, dan ada ini seperti ini ya, ornamen kayu di area dashboard. Nah, ini untuk lampu-lampu ya, teman-teman ya. Ini lampu-lampu ya, ini lampu-lampu ya, seperti ini. Terus kemudian ini juga ada tempat kacamata, sun visor beserta cermin ya, plus lampu, dia secara otomatis. Ini juga ada ya lampunya secara otomatis. Terus kemudian ini ada tempat penyimpanan ya di sini ya. Di atas ada, kemudian di bawah juga ada. Jadi banyak tempat penyimpanan ya di sini, tempat penyimpanan barang. Ini ada power mode, eco mode, kemudian ini untuk tombol VSC ya, vehicle stability control. Ini ada indikator sabuk pengaman dan airbag. Untuk AC-nya dia sudah digital. Sudah digital ya dia ya. Ini untuk pengaturan, ini untuk AC belakang, ini pengaturan sirkulasi udara yang ada di dalam mobil.
Lalu ini ada hand rem, ini tuas transmisinya otomatis. Ini ada armrest beserta tempat penyimpanan juga di situ. Kalau ini untuk tombol untuk switch audio di stir, kemudian ini untuk tombol MID yang ada di sebelah sana. Oke, kita nyalain ya teman-teman. Kita nyalakan. Ya. Ini dia untuk tampilan di area speedometer Venturer. Kilometernya baru jalan 30.299. Audionya nyala, jam juga nyala semua. Oke, saya coba nyalakan AC-nya. Ini untuk pengaturan AC yang di belakang ya, rear gitu ya. Oke. Ini pengaturan wiper dan ini pengaturan lampu. Oke, saya mau lihat area mesin ya, teman-teman. Kita buka. Oke, sudah. Sekali lagi teman-teman, Venturer 2019 diesel matic warna putih, platnya B ganjil, B Depok ya. Kita lihat. Oh iya, dari depan dia belum ya, kita belum jelasin. Kalau dari depan dia lampunya seperti ini ya. Sudah LED proyektor, ini halogen biasa. Kemudian sudah ada fog lamp. Ini untuk lampu sen di sini ya. Nanti kita coba nyalain. Untuk headlamp di sebelah kiri juga masih oke semua ya, teman-teman. Ini ada yang sedikit ya, teman-teman ya, di bumper kiri depan. Tapi tidak masalah, teman-teman. Bisa dirawat sesuai request-nya teman-teman. Kita lihat area mesinnya. Ya. Ini dia mesinnya. 2400 cc diesel turbo. Ini untuk kapasitasnya sudah ada peredam. Kalian bisa lihat apronnya masih utuh. Ya, sekali lagi teman-teman, Venturer 2019 warna putih diesel matic, platnya B. Untuk harga saya akan cantumkan di deskripsi video. Teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.